untuk melaksanakan masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan masa transisi PAUD, ya khususnya anak kelas 1 telah kita lewati dengan baik, dengan aman, selamat, tidak ada halangan apapun. Nah, anak-anak, hari ini hari terakhir kita tandai penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan gerakan menanam anggrek bersama-sama, ya. Jadi nanti anak-anak kelas 1 dan wali kelas silakan ditanam anggreknya itu dan diamati perkembangannya sampai tahun depan masih hidup atau tidak, bisa berbunga atau tidak, silakan kalian amati, atau bahkan mati, kenapa sampai mati, silakan cari nanti penyebabnya, ya. Jadi MPLS kali ini di Pamulang Indah agak unik karena kita adalah sekolah adiwiyata, jadi yang kita lepas bukan balon, ya. Sekolah lain mungkin yang dilepas balon, tapi setelah dilepas satu hari kalian sudah tidak melihat lagi, tidak menikmati lagi, ya. Makanya kita di Pamulang Indah kita tutup acara ini dengan menanam anggrek dan bunga-bunga lainnya. Ya, paham ya anak-anak ya? Anak-anak kelas 1, mana? Udah bawa anggrek belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Dan anak kelas 2, 3 sampai 6 kemarin sudah membawa tanaman-tanaman obat-obatan, ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada yang lain. Silakan nanti ditindaklanjuti, ditanam dan taruh di greenhouse sana, ya. Jangan lupa bawa pupuk, ya, atau tanah yang paling subur, yang tanah gembur, tanah humus, ya. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas silakan ditindaklanjuti, anak-anak suruh membawa tanah gembur. Membaca alhamdulillah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. MPLS dan masa transisi PAUD secara resmi saya tutup. Ya. Baik Bapak Ibu, saya terima bantuan bunga anggreknya, baik anggrek tanah ataupun anggrek kayu. Terima kasih dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bahan pembelajaran bagi putra putri Bapak Ibu di sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa anak-anak bisa merawat dengan baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jangan terlalu banyak, nanti busuk akarnya, ya. Diingat-ingat,
Hari ini kalian akan menanam di ember. Ya, anggrek tanah itu 6 bulan sekali kalau ngerawatnya bagus. Ya, kalau ngerawatnya bagus, dipupuk, disiram, pupuknya pupuk daun dan pupuk bunga. Nah, beda lagi. Yang ini, kalau yang ini jenisnya anggrek pohon. Nah, namanya di bantu Pak Rahmat di depan, Pak Rahmat. Ya. Bawa ya. Tanam di sini. Ya, pegang dulu. Cabut dulu tanamnya. Ya. Tanam situ. Tanamin. Ini coba sini. Cuci tangan ya. Oke, satu B. Ya, nanam. Ntar aja dulu. Ya, dikit aja, Pak. Ayo, ambil dua. Mana? Oh, yang ini, Pak. Ini nih. Itu satu B. Ya. Tanam dulu. Ya, ini yang satu. Ya, bantu Pak Rahmat dicabut. Ya, apa itu? Nah, tanjepin. Ya, tanjepin. Tancap. Ya, satu C siap-siap. Yo, satu C. Ya. Ya. Nah, nggak apa-apa kotor. Namanya nanam tanah, namanya kotor. Ya, lagi. Cabut. Isinya. Ya. Bu gurunya. Tanggung jawab merawat nanti bu gurunya ya. Lanjutin. Nah. Ya, cukup. Itu enggak apa-apa boleh. Ini boleh bu, ini yang anggrek tanah aja, anggrek ya, ambil di satu ya. Sekarang Bu Ida bawa satu. Nah, nggak apa-apa, nanti biar bersihin sama Pak Rahmat. Cabut. Ya. Ayo, Buira tanam, Buira. Ya, lanjut satu E. Ambil satu. Ayo, tanam, Bu. Ayo, sini.
ditanam ini embernya kelas C. Ingat C dan E. C dan E. Ya, ditanam. Ditanam. Ambil lagi itu masih ada. Semuanya ditanam. Masih ada tiga. Ayo ambil tanam. Jangan itu tohar, jangan itu jangan. Ya tanam Ramad. Ya tanam. Masih ada satu. Ditanam.